Assalamualaikum Sobat The Kriuk. Nah, kali ini kita mau infoin apa aja sih yang nggak boleh dilakukan ketika melayani customer The Kriuk Fried Chicken atau yang di luar SOP The Kriuk Fried Chicken. Mau tau kayak gimana? Langsung aja pantau videonya. Cus. Ini sih, Pak. Ya, beli apa, Mas? Tidak ada satu. Satu aja? Lain ada ayam, ada apa lagi? Tutup. Ada kulit kentang. Kulit, deh. Kulit, berapa kulitnya? Satu. Oke. Sambal ada apa aja, Mas? Sambal tuh ada banyak, lihat aja sendiri. Yang paling pedes apa? Semuanya pedes kok, pokoknya cobain aja. Ya udah geprek. Ya udah geprek satu. Sambal. Geprek. Ya udah, iya. Tunggu ya. Ntar lagi nih. Mas, udah jadi. Kasih, Mas. Ya. Nah, Sobat The Kriuk, itulah tadi kira-kira yang tidak boleh dilakukan ketika kalian jaga outlet The Kriuk atau melayani di outlet The Kriuk Fried Chicken. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang diambil, jadi apa aja yang boleh sama yang tidak boleh. Jangan lupa yang belum subscribe sama follow sosial media The Kriuk, silakan di follow atau di subscribe karena di sana bakal ada info-info menarik yang kalian dapetin, terutama promo-promo dari The Kriuk Fried Chicken yang lagi nunggu-nunggu potongan harga ataupun promo yang didapetin itu banyak banget. Pokoknya langsung aja di follow sama di subscribe. Langsung aja diajuin juga lokasi rencana usahanya yang mau jadi mitra The Kriuk ke nomor sales The Kriuk Fried Chicken yang ada di bawah sini. Kita tunggu kalian jadi mitra The Kriuk. Terima kasih banyak udah menonton videonya sampai akhir. Tunggu video-video lainnya. Kita saksikan lagi di video selanjutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.